Mancing nih, mancing. Coba apa? Untuk. Ini nyolot dek rokok. Hai sanak-sanak Jambi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Gumilang Jalan-Jalan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita saat ini sedang berada di Kabupaten Tebo, tepatnya di Kecamatan Rimbo Ilir, Provinsi Jambi. Kita di sini nanti akan mencari ikan gabus ya teman-teman. Ikan gabus itu kalau di Jawa disebut dengan ikan kutuk, kalau di Minang itu disebut dengan ikan bakok. Nah, kita saat ini sudah berada di rumahnya Mbak Rima. Kita sedang mencari ikan kutuk dengan cara distrum ya. Yuk, ikuti terus jalan-jalan kita hari ini di Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo. Ini nyolot dek rokok ae iki. Iya, guys ya. Kita tadi kan ibe ya, guys ya. Pacet iki Andre. Enak Andre. Ini dek. Ini ya. Nah, ini kolam yang satu lagi. Ini kolamnya yang cukup besar. Ini juga ada ikannya. Jadi kolam ikan ini berada di bawah pohon-pohon sawit. Jadi teman-teman kalau punya ladang sawit bisa dibuat kolam ya. Ini dulu Mbak Rima ini adalah warga ekstransmigrasi dari Pulau Jawa. Jadi orang tuanya itu dari Pulau Jawa transmigrasi ke daerah Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo ini ya, mendapat jatah tanah untuk perumahan ini 2 hektar, kemudian lahan perkebunan 3 hektar yang sekarang ditanami sawit.
Jadi teman-teman yang belum tahu, transmigrasi itu di Kabupaten Jambi juga ada ya, tidak cuma di Darmasraya, tepatnya di Sitiung 1 saja atau Sitiung 1 sampai 5. Jadi daerah sini juga ada transmigrasi. Ini tepatnya di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Tapi aja digoreng, bingung. Mereka berkembang kuwi tembakang gem ngendok. Lah sing dhuwur kata ngenane ya. Kang dhuwur. Wis kejegur ke tembakange dhewe pokoke dhewe. Lah ngene bengi ngone, lah ngene ngisor ya. Tembakang kuwi. Romero sok macet. Cinta mawadu. Ini kurang ada yang mati bang, pas jendak larang. Gua tadi. Lagi anak kuku, Lagi ini putra lagi cekur ini. Iya. Gak malah cekur. Lagi cekur malah di kuku. Kan ini cukup putra anak. Ini cekur nol kan. Gak ngarep mu. Kutuknya, Mas. Iman. Mantu anak wedok. Yakin kono kau kesenan. Bosok tak ngelengne rene. Pun. Bareng haji cek musim udan ya rong anak. Pun. Sane nggih bibit. Bibitan jeneng arah. Pun sore ini kajeng mantuk niki. Pun telat iki lho. Hah? Suwono kudu loro. Bun. Yo. Munggah ya. Kan gede. Ki apa? Ki sepati emak. Pun. Siem ki kae. Gumilang cari ikan. Wala kuwi sip. Dibakar kuwi. Kan tinggal banyak bening kok. Besar. Toman. Kemana kae? Oh, pasti kelembro. Apa, Dek?
Jadi pancing yuk, nanti kesel. Entok-entok. Rene malah ngul. Lah wong kuwi awake enak kok. Digoreng jeneng. Mboten digoreng. Goreng wargi iki kolam. Halo nenek jero, Mas. Oh, berarti wis persiapan tenan iki. Nek arep matengnya ngale yo ngirep. Nah, ini ikan yang kita dapat tadi, kita akan bawa ke Kabupaten Dharmasraya. Ini dari Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, kita bawa ke Provinsi Sumatera Barat. Kita akan masukkan kolam kita yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Semoga ikan ini nanti menjadi banyak dan beranak pinak. Terima kasih Mbak Rima yang sudah mengasih kita ikan sebanyak ini. Iki ya, kita yo nilai gurami. Nggih. Kurang gurami. Wes kula kon kok tak ngono. Mati ya. Ya ampun Kak Lur. Nilai kita kan. Ya Kak Lur. Koman yo mau. Entek marem ki ngeteng. Lah golek kek. Dino tejek golek wah iku ingkek. Iki entek ngumbu taune kok. Iya tak panggang nih Rima sih tak lo antek. Dadane loro ora iso kowe engko. Kok mangke wis dhewekne ora mati. Heeh. Tak putu-putu ora apa-apa. Masih sing cocok. Iya. Ora pun kok kelen pira kok. Mati kok. Iki buat. Iya. Iki tuh. Lalu ku ngilang jalan-jalan cari ikan. Pegang satu dulu, pegang satu dulu. Nah, ini kira-kira satu ya? Banyak ya, kok gue kayak sawit sih. Pintu lah kayak sawit sih. Tong. Ini bagaimana juga bersih. Tang gede mang. Pun dengan minggu. Iya. Nanti gang salah. Bagus, tinggal. Aku lah pasas dek ini. Cikolnya gue lano kok mas. Akuarium. Tinggi sih kan. Sing sih tak, kok dengan akuarium. Urep menek ini kok mbak? Urep. Ini sok gede ya, Iwak. Bagaimana pun ageng. Kaya gurami modele. Lah ndi? Digale. Apa sing kok nek apa kae? Karo iki wis cocok. Cocok rawa. Kok mangane lho merah mati to mang. Kok nang gur mester kok nolek ditutnya ning gede kan difoto. Wis kan kolam lu mburi kan ya enak iki Pak itu. Iya. Itu mas, foto nang. Itu main kereta. Itu mana apa? Asap pisan. Itu tak rawa. Banyak, banyak le. Gue pak cina. Minyak. Panganane anu iwak kuwi. Iki butek Mbak goleki uduk. Ora kok gumangan. Oh, mentahan. Mentahan. Oh. Ya jekur sing buri jero. Jerune ra buri rek. Ketara nek iwak ya. Nah, ini ikannya yang kita dapat tadi, kita masukkan ke dalam sini. Ini kita bawa ke Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Perjalanannya yang memakan waktu lumayan cukup jauh. Kita tali dulu di sini. Dan nanti ikan ini akan dimasukkan kolam yang ada di rumah kita. Yang ada di Dharmasraya. Ini adalah rumah Mbak Rima yang ada di Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Ini suasana alamnya sangat sejuk sekali di sini. Daerah sini juga merupakan daerah transmigrasi seperti yang ada di Sitiung Dharmasraya. Yang sana juga daerah transmigrasi dari Pulau Jawa. Sudah sangat maju dan berkembang daerah-daerah transmigrasi yang ada di Sumatera Barat ini ya. Terima kasih sudah mengikuti jalan-jalan kami hari ini. Semoga video ini ada manfaatnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe karena like, comment, and subscribe itu gratis. Bye bye, sampai jumpa di lain kesempatan.